Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit dan proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui? Selanjutnya, kami perkenalkan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMAMSC. Untuk itu, kami persilahkan maju ke depan mimbar.